Malam ni Teh nak share dengan korang kisah tetamu yang tak diundang datang ke rumah Teh pukul 12:30 malam. Okey, sebenarnya petang kejadian tu Teh baru balik daripada Gua Tempurung. Kalau korang tahu, Gua Tempurung ni dekat Kompeng di negeri Perak lah. Dan sesiapa yang pernah pergi ke Gua Tempurung tu, dia tahulah dekat dalam gua tu ada apa kan. So far masa Teh pergi tu tak ada apa-apa benda yang pelik-pelik Teh nampak lah, walaupun mata Teh ni boleh nampak benda-benda gaib tu kan. So dekat sana tak ada apa yang menakutkan terjadi dekat Teh lah. Dan dari Gua Tempurung ke rumah Teh ni pun Teh tak rasa ada benda yang ikut. So Teh macam terus balik ke rumah lah lepas Teh pergi, lepas Teh dari Gua Tempurung tu. Kebiasaannya kalau Teh pergi jungle trekking ke masuk hutan ke kan, Teh biasanya akan stop dekat mana tempat dulu. Contohnya dekat sesi minyak ke, Teh akan berhenti dekat situ dalam 10 minit. Yelah, takut ada benda-benda yang ikut. Hari tu Teh rasa memang confident lah, tak ada benda ikut Teh lah hari tu. So Teh memang dari Gua Tempurung tu terus balik ke rumah. Dan waktu Teh balik tu Teh rehat lah. Dan di hari kejadian tu pun adik perempuan Teh ada dekat rumah Teh ni sebab husband dia kerja malam. So dia kata tak apa nak lepak rumah Teh. Okey, dalam pukul 11 macam tu semua dah makan malam semua kan. Lepak-lepak kat bawah, so semua naik bilik masing-masing lah. Rumah Teh ni dua tingkat tau. So malam tu waktu Teh nak tutup lampu tu, tiba-tiba ada suara orang tau. Tapi waktu tu Teh dengar suara dia macam memanggil-manggil dekat luar pintu luar rumah lah. So macam, siapa tu kan? Biasanya jiran-jiran, tapi buat tak tahulah, selagi Teh fikir selagi orang tak tekan loceng rumah aku tu, bukan rumah aku. Teh macam tu. Okay, tak lama lepas tu Teh pun macam buat tak tahu je lah, nak baring semua. Lepas tu Teh dengar ada pintu Teh ni, pintu kaca dalam bilik Teh ni ada pintu tau. Pintu macam sliding door tu, dia bergoyang tau. Bukan goyang macam mana, ada macam orang sentuh-sentuh, kocok-kocok macam tu lah kan. Teh macam, ish, apa hal ni kan? Ribut tu kan? Tu Teh macam buat tak tahu je lah. Teh pun nak sambung tidur. Tak lama lepas tu, tepat pukul 12, ada orang tekan loceng. Lah, rumah aku ke? Tengok-tengok dekat telefon, pukul 12. Dan waktu tu Teh macam, siapa nak tahu rumah aku? Dan Teh fikir, oh tu mungkin husband adik Teh kot kan. Teh pun pergi, turun bawah. Dan bila Teh turun bawah tu, Teh dengar ada orang bagi salam. Suara dia agak garau dan sangat, macam mana, sayu macam tu lah, bagi salam. Dan waktu Teh macam, takkanlah suara adik ipar aku macam tu lah, macam tu lah. Dan Teh pun jawablah, waalaikumsalam kan. Buka, lepas tu Teh buka-buka pintu tu, tak ada orang. Dan Teh macam, main-main ke kan. Dan Teh cari-cari, memang tak ada orang langsung. Dan Teh pun tutup pintu. Waktu Teh tutup pintu tu, Teh rasa ada satu angin tau, yang macam tu. Faham tak? Macam ada angin macam tu, macam orang kibas kita macam tu. Macam tu lah. Macam, apa benda ni kan. So Teh pun macam buat tak tahu je lah. So tutup, mungkin orang sebelah ke, tersalah tekan ke, macam tu lah fikir kan. So Teh naik tingkat atas balik. Waktu Teh tidur tu, Teh dengar macam dalam rumah Teh tu macam ada orang. Faham tak, ada orang. Dan dengar macam ada kerusi bunyi, macam orang tarik kerusi meja makan macam tu kan. Dia kata, siapa ada tu? Macam fikir lagi, ke adik aku lapar kan. Dan Teh buat tak tahulah. Tak lama lepas tu, pintu bilik Teh diketuk banyak kali. Banyak kali Teh kena ketuk pintu. Dan Teh kata, siapalah ketuk pintu. Teh macam malas lah, kalau kau nak kau masuk lah. Macam tu lah fikir kan. Tak lama lepas tu Teh dah rasa ada sesuatu yang tindih dekat badan Teh. Macam kena tindih lah. Bila kita rasa macam tu, masa tu lah Teh tak, ya tak ada orang tolong sebab Teh tidur seorang malam tu. Teh tak tahu nak minta tolong siapa, kena tindih. Dan waktu tu Teh dengar ada suara tu cakap, hantar aku balik. Dan waktu tu memang bergelut lah juga kan. Dah rasa macam tiba-tiba rasa takut tu datang tau. Dan kita macam bulu rumah Teh ni dah naik tau masa tu. Ya Allah, takutnya. Dan Teh cuba buka mata, buka-buka ada satu makhluk yang susuk tubuh yang putih dan pandang kita dengan muka yang marah. Muka dia, ya Rabbi, tak tahulah nak cakap macam mana, muka dia menakutkan lah. Okay, dalam takut-takut tu pun Teh pun tertidur. Dan keesokan pagi tu Teh tak sedar lah, Teh tak ingat lah apa yang berlaku malam tu. Pagi tu Teh bangun subuh dan Teh pun pergi dekat adik Teh. Teh pun cerita apa yang berlaku. Rupa-rupanya adik Teh pun kena tindih dan diganggu. Dan keesokan pagi tu kita orang pun pergi dekat Darul Syifa, dekat ada satu ustaz ni. Pergi dan ustaz tu kata Teh ada bawa balik benda. Ustaz tu kata benda tu masih ada dekat rumah Teh. Dan waktu ustaz dekat dalam rumah Teh tu, kita orang kat luar lah. Tak lama lepas tu ustaz tu keluar, dia kata benda tu kita kena hantar balik lah, mengikut syarat-syarat yang ditetapkan.
Dan sebenarnya dia bagi tahu teh ni masa teh pergi gua tempurung tu, teh ada ambil barang dia. Teh macam pelik jugalah. So far teh memang tak ada. Memang teh mengaku gila-gila memang tak ada. Rupa-rupanya waktu kita orang dekat gua tu, kita orang ada lepak, bukan lepak, duduk dekat batu dekat gua tempurung kan, dekat bawah kat pintu gua tu kan. Kalau korang perasan ada satu bunga putih yang banyak-banyak tu. Kawan-kawan teh ni bukan teh tau. Diorang petik-petik dan bunga tu sangat wangi. Dan sepatutnya kita tak bolehlah petik-petik. Dan tu bukan salah teh lah, tu salah kawan-kawan teh. Dan waktu tu juga teh pun orang bagi kat teh, teh ambil lah. Cumanya bukan teh yang buat. Dan benda tu marah lah. Orang usik barang-barang dia. Kemungkinan besar lah, wallahualam. Tapi alhamdulillah lah, beberapa hari lepas tu ustaz tu buatlah apa yang patut. Dan alhamdulillah semuanya dah tak ada gangguan. Dan rumah teh pun tak ada lagi lah orang terkata loceng, tetamu datang pukul 12 dah tak ada. So nasihat teh kat sini, sesiapa yang pergi dekat tempat-tempat yang macam tu, jangan petik bunga, jangan buat sampah dan jangan buat benda-benda pelik. Dan juga jangan kencing ataupun membuang hajat korang dekat kawasan hutan. Sebab itu adalah benda-benda yang takutlah, takut jadi benda-benda yang tak elok. Okay, so itu saja dari teh. Kalau korang belum lagi subscribe teh punya channel, boleh subscribe dekat YouTube teh sekarang. Okay.